Halo, ketemu lagi di channel aku. Maaf ya, batuk. Kali ini aku sedang berada di Hotel Rige Malang. Hotel ini berada di depan dari Sarinah Plaza Malang atau di Jalan Basuki Rahmat nomor 1, dekat juga dengan alun-alun. Nah, ini aku memesan kamar yang paling murah ya dari Agoda. Jadi harganya Rp192.000. Ini mendapatkan kamar twin seperti kasur twin seperti ini. Oke, kita lihat dulu apa saja fasilitasnya. Yang pertama, tentu saja ini ada air mineral. Kemudian ada tombol remote AC dan remote TV. Lalu di sini ada menu ya. Ini menu makanannya lumayan murah juga, ada nasi goreng, ada soto ayam, dan sebagainya. Terus ini ada lemari dan gantungannya, juga ada handuk ya, ada handuk dan toiletter, tapi ini cuma satu nih kalau nggak salah, cuma satu. Ini ruangannya cukup besar, jadi meskipun tadi itu di belakang ya, ini tempatnya di belakang, bagian belakang, tapi ternyata kamarnya cukup besar. Demikian pula untuk TV-nya di sini lumayan besar juga. Jadi kalau ingin menyepi, ingin menikmati dinginnya Kota Malang dengan suasana yang menyenangkan dan suasana yang tenang, bisa di sini. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi, ini ada kaca yang cukup besar, bisa digunakan untuk bercermin. Halo, itu bukan saya maksud ya, habis dari Surabaya tadi. Ini kita masuk ke kamar mandinya. Ternyata cukup besar juga ya. Nah, ini ada shower seperti biasa, ada gantungan handuk, ada toilet duduk, wastafel, dan juga gantungan gantungan apa namanya, gantungan baju. Di sini juga ada sabun, jadi kalau ke sini tidak usah untuk membeli sabun lagi karena sudah tersedia sabun di sini. Nah, ini ada gantungannya, ada showernya maksud saya. Untuk harga satu malam Rp192.000, menurut saya sudah cukup worth it karena juga hari ini adalah hari Sabtu atau hari weekend. Biasanya okupansinya itu cukup tinggi kalau hari Sabtu. Nah, ini ya fasilitas dari Rige Hotel. Tadi di sana juga ada spa dan pijat refleksi. Jadi kalau kalian mau pijat, mau apa juga bisa. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya. Terima kasih.